Hari ini kita akan membahas hiu terkecil di dunia. Membayangkan berenang di lautan dengan seribikan hiu muncul di permukaan bukanlah hiburan yang akan didambakan semua orang. Ikan pemangsa ini terkenal ganas dan mampu mencium bau darah dari jarak yang sangat jauh. Sesuatu yang berguna baginya ketika sedang berburu, tetapi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi para perenang di lautan. Tetapi mungkin ada jenis satu hiu yang bila Anda bertemu dengannya, Anda justru tidak akan merasa takut. Mana mungkin mereka yang takut pada Anda. Namanya ialah Dwarf Lantern Shark, atau nama bahasa Indonesia disebut hiu lentera kerdil. Spesies ini hanya ditemukan di sekitar laut Karibia, terutama di dekat pantai Amerika. Hidupnya berada di laut dalam yang kedalamannya sekitar 280 hingga 430 meter. Makhluk yang besarnya tidak sampai setelapak tangan ini juga bisa mengeluarkan cahaya yang tujuannya untuk menarik mangsanya agar mendekat. Oleh karena itu, ia dijuluki hiu lentera kerdil. Matanya juga lebar dan besar, sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup di dalam laut dalam.